Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kaping ajeng para pemangku duwe jan bangul duwe dokdare sane banget terusnya para pisan. Kalem jero bonese kesarengan tuh perjuru duwe dikiring desa Tubang sane terusnya bandeng pemekas pisang ringirane kramo sami sane sampun sida nyareng kaina mangkin punika sane banget kalau resmi tanda. Irane sareng sami sedurung brandeng lantur ini materi sane sampun kaudari wawu ngiring sareng sami nunas pesucian ide sang nyambang kalau ide betar-betari ini melingga dikiring desa adat Tuban mangdene ide suwece ledang ngikiani raga galang pikayun ngikian lagi pengresap mang nene napi sana sida untuk pandang ngikian udah jebos punika preside irane sang sami rumah sap lengkayun napi mawin sapunika wawu peranda sang wawu dekat diki sampun sanggup tuh kena gelur-gelur gentan kene kewah naknya semeton di tubangnya melesa adat nanti bang di samping nak berlur, di samping pesawat terbang semerereng, yang berando bahang di rumah tanah haro yang dalam negeriyo kita niak, ni ke segawanten sapu napi untuk biasa irago mirang berlur, biasa mirang pesawat, mangi iring biasa irago mesemeton, mangi ini rakat terus terusan, mangi ten sangkan yang irago, nenten rakat mesemeton. Nah, dos buyar pikayune kadi mirengan pesawat terbang wau sanggane. Irane sang sami nomor kalih perane banget seneng pisan bangga ka pertama perane kesarengin antuk perjuru duene irane rita kale kramo iki ngwenten ngiyatnya perane katurung sareng meyatnya iki. Perane iki meyatnya yang lerah ring sastra panggih peranda panca yadnya punika patut kedasaran untuk panca maha yadnya sane mewasto panca maha yadnya ini mari menyangan pangten kantun nirago kemangan kapertama jenana yadnya meyadnya untuk kawruhan nomor kali kriyo yadnya meyadnya antuk tenaga mawin di Bali wendan ngopin nomor tiga arte yadnya punika meyadnya antuk arte brano mawin wendan mendengokan baklung kilo nika-nika arte yadnya nomor tiga punika yoga yadnya sing dadi ngupat nembagayana sing dadi mede nembagayana nika nomor lima punika angga yadnya mawineng sang ni meduwe kepatutan iwenten yanya kadi sepuniki ring puncak nenten ngajangan nenten minum saking semang kantos wuseng karyo niko muwaso salah satu unsur yoga yanya yen mangkin jenana rakyatnya ragetan yung ni apa madan atmo dana tenuning ten jideng ikien semeton si osa kriyo yanya talar ten mesidang ayah luan sampul lingsir arto yadnyo talat dan nyedang duan sing lahpo enten margiang yogo yadnyo tengilan bibihe bedik ngorto dong ngupot nak leneng enten niko kan bisa sama niko nah dados prano riki tergolong atur ring jiru beneso duwe ini mandi sarang-sarang meyadnyo klasifikasinya jenana yadnyo wasan. Nah dua neng prano diki landa semprano meyaknya dan sang sami kini semeton di tuban diki sang sami. Amun napi ya prano sesida menika. Napi mawin neng punika wahu perang abe benesa mawasan satu setengah jam tu prano di dua wai ni kisim pragat bang rawasan niki. Ampun satu setengah jam dua wai. Napi malih mendaging atmoedano mendaging musabodeso musabing niki. Pepetang dino rawas ni kita peragat ni kos, yang mak kesami detailnya,
Nah doan punika iring makin amun napi prasida ditan prando mawas malaje bos irerane para pemangku dados metaken pang prando ingat kan mugi-mugi prando prasida nyawisin. Ka pertama dan yang sami kadi pemargi makin dikenal ring masyarakat Bali dan dikenal ampun sangat terkenal sane kebaut atmo wedano masal ngaben masal metatah masal yen kate masal niki ten wenten ning ini ten wenten sane wenten panggih prane atiwo diwo kinemulan jadi atmo wedano kinemulan jadi mekemulan sareng sami mekumpul sampun niku efeknya becek pisan kadi bos wauh wauh mesemedo niraga becek rada gruduk sareng sami sios kepenike diastun pengambilnya agak gede neng biaya kedikin doan sareng-sareng liu rakeh ngomu nah niku niki upacara agama Hindu kinemul kadi puniki rumasat sampun ring tuban ngemargian upacara Hindu 20 tahun yang akan datang lagi kadi sampun iki jadi 20 tahun yang akan datang niki sampun margian dua ini pun iki sane iki ini raga pemargi sane kadi aluh kembali gede napi mawin sampun ika dan desa sami ngabeh niki tenyidang megatan niki senu nak Hindu nih ngabeh niki napi mawin neng ngabeh niki jagi pegat yang suod nak lekat gentan yang sampun suod nak lekat mak suod kalau ngabian kan dan malik bidang sing ada nak lekat di kiri tuban kayang niko dan suod niko suod mau ngabian dua aning lekat dan niko ketutut antuk urip urip niko ketutut dengan dok sedo kan dan niko sedo niki upacara ni pun nah punika dan yang sami sampun mawasan ini upacara sedo padam mati punika wenten upacara punika yasane panggih prane kesusastraanipun mebencah-bencah kenah asiki ini pengabdian ini ke yamu tato yamu puno tato umu tato ini kesatuan ini nih bisa mungkin ini kadi mungkin nak mau dano sios kenah nih ini ke mungah deh lontar Bali Gio kenten wos yang meninggi wenten melihat tingkat ngelinggihan menggering majan nika mungah lontar lebur sangsa padmo buana terus pun nika kesusastraannya sana anggiannya dikiling tuban makin pertama yamo tatwa yamo purna tatwa umo tatwa sampun kenten lontar indik Bali Gio nomor tiga ngelinggihan lontar indik lebur sangsa padmo buana. Napi ni margi yang edarnya diki sampun mendasar untuk sastra mawin sampunna ngajari sama nika niki ampun sastra ya patut sampun nah makin nuak prana ring indi atmowedana dan sesama upacara atmowedana pun niki nenten berdiri sendiri niki terkait kadiwawu pertama upacara ngaben ngaben pun nenten nenten beri sendiri. Wenten sana mepenem, wenten sana langsung ngaben. Nomor kali atmo wedano, wenten dani alit ke bawah ngeroras. Agang melik gede, wenten kangsen. Agang melik gede, muasa sekah kurung. Agang melik gede, muasa penilaman utawi baligia punggal. Agang melik gede, baligia lajur. Pinih agang luar. Punika tingkatan ni. Nados atmu dano niku mu tingkat-tingkat talak. Napi mawin metingkat dan desa sami sapu niki. Eling sangina bos pandu puniki. Salwiring pelaksanaan upacara yadnya di kini agama iring Bali wenten hukum ipun persyaratan ipun syarat ipun wenten papat kemauan kemampuan sikon sastra. Mungkin wenten kayun kramo riduban jagi ngaben, wenten ngelah pipis dan oyong raga nem malu bentiban ada waktu kan. Sampun upacara niku dipaksa mangden raga melaksanakan upacara konten jinah benyile was ben ngango
bebek benile surga dia telah lagu war ken dagang nika tanjatnya wasan kenal desa sami tanjatnya wasan kemauan didukung oleh kemampuan adalah sikon situasi dan kondisi termasuk punika dewasa punika darah ring sastra sami wenten niki sami dan desa sami mangnen tan nikang wenten nak nikang. Agama Hindu ring Bali punika upacarane membuat masyarakat miskin kenten. Karena naon mirang niki? Boyo ya agama Hindu maka miskin kenten. Iraga dan nu gengsi mau ngabo miskin, mungkin ngaben. Karena ampun medue sisio puniki, murid sisio bertadu majan boyo karena tenglah sisio. Tengah lekat mau tenapi. Sampung kenten, suruh bandar dicang jadi ngaben. Oh nah, kini jepet mau kumpul ya maben jak sama toneng kan. Main dari pun pang bedik kan agak ngonyang. Pun api itu mari kini kan. Bah, di tiang ton. Bangsa di tiang gede itu kan. Sepatu di tiang mau badai mau bomo itu. Dari penunyal di tiang lemu itu. Mendaging pelangkaan mau tumpang, kentan tuh yang persastin di tiang. Menepis ngelah kadang. Ton tuh, mengkengkeng. Kengkeng wayan, menjalan wayan, kentan. Nika ampun, sampunan gengsi saking punika mungkin ida dane kramo riki dituban khususnya ding Bali umumnya dane mirang ampun iki ukur kemampuan niraga yen kemampuan bedek lan bedek contoh nol sisan mungkin di geria puri jero mas wang suang jadi ngodal nih melajang sing besang lah pipis nyileh pipis main kamu. Nyilih di LPD, sing-sing nyak maya ulian rago ada di wogel LPD itu kan dah. Nanda. Nanda dos. Wendan sastra mawasan sane sedang mungkin masyarakat umrana di Kramo ning Bali. Wendan bawa ring lontar ariangon dan itu sami puniki. Puniki je bawa sastra ni wajian apa lam rana pang ada orang baru di Tuban ya ni kan dah. Ini mara bisa nyo dikimlah ya. Agung ngalit ikang upo karayanya melarapan dening Banten cening-cening dini ajak mekejang kentan bawas nak ning harian dini di desa Tuban yen cening lakar nangun yatnya mendasar ben bebantenan tungtunging Banten cening panawan tebasan tungtunging tebasan canang tung-tung yang canang sembah. Gitu ini jenis panama. Yang jenis nge Banten gede-gede, sing misi tebasan, sing kanggu. Banten jenis doang sing metung-tung. Apa yang jenis nge tebasan, sing misi canang, masih sing kanggu. Nge jenis Banten, misi tebasan, sing canang, sing mebakti, jenis sing masih kanggu. Yang mungkin secara modern, rago berpikir, sing nyidange Banten gede, tebasan gaya itu berani di tiang kayang niki yang harkasih udah lah anturing melajaran di tiang dan gue napi siapa napi nah pejati gaya soroh nih pejati kan tebasan nih kan ratu ampuro ratu pejati dan presido di tiang dijer di tiang apa jina canang hal yang udah pasang tadi nenten nyidang di tiang tuh berani nah mau bakti kang wang nenten nyidang di tiang nih kengken penyawa membakti kan sih dan yo bangko puning itu non niko terakhir kenten ngaluh nak mau Hindu nih kata iraga nanti kewa iraga nih kewa iraga nih non yang mungkin sang sana sedo ton wentan ton nageh pang mau bade mone mau anuun ton wentan iraga puniki duit intinya sa puniki upacara pitayatnya ngaben napi punika atmowidano punika tementan siot wanta bakti niraga tekin para luhur yang ini luhur nentan napi wacane nagih mangli sapuniki sapunika iraga dan ini urip bakti mauin bakti ini ke dasarnya ngantuk kemampuan entan dan desa sami ini garis berana kemampuan ampun ikan siot malih yang napi niraga merasa jo wangsa gede misalnya satu tulangnya gede, misalnya
Kok bos yang lah kaki kengkeng tu mengelak kengkeng. Tengkeng. Nah, niko pokok siapa niko? Nah, dua yang pun niko, yang sami, ring kemampuan. Bertidak tolak ring kemampuan. Niko pemargi kadi pun niki sana, dan yang becek, yang masing-masing menduwi kemampuan jitlu, dan bersidang memargi, lama kumpul telu ajak telu naso. Kan siya daso dan dosnya, ambil lupa caro dan yang paling gede jisya daso, ampuni satus. Katan, adus, niki sampun ngabo kayun rana seneng paukan ditia tuh ne beyo awin rana kedek-kedek ajak mangku aku liko tidur yang niki tangkene rana beras nyak kedek kewah yang kedek rana kewah kewah nggih kenten niki para lingsir-lingsir duwe benesa mangku mungkin sampun panitia sampun ngemargiang niki sake wanten panitia niki ben wangsa tiba nampun tanyidang mau pidato niki enung ya. Tangkene saya sepatutnya generasi muda ini kalau matah-tah ini melajah makin. Mawinan upacara yanya ini kan boyo aja katur kan bertaro kan luhur mantan. Angin melajah generasi muda. Pangkeni antuk ngai di nak ingat muda no apa perluangan nah. Hentan. Ampun ya api dogen kulik kok kayaknya ulik sama ngan mempetang. Ulik sama ngan kepetang maapin dogen. Minan at muda no tadi orang api. Dados SMS bertaro yang mau. Pangsin hukumnya. Sang pidara, hendak nanti sang kami. Nah kesimpulannya, yang ring para tokoh, para pemangku menggendiki, setungil wendan upacara yatnya diki ring tuban, sios ring katur bakti kini cara leluhur, taler angin mendidik generasi muda dulu ini. Duane ten wendan sekolahan ke ngaji ngelilit sate, tong hendak. Ten wendan sekolahan ngaji niken madang sate kuong, japet tuong, japet balung, japet babi, ten wendan. Dan wenten sekolahan ke ngurin aku melajah ngelis ke wenten. Sabar niki makin nanggi sekolah nike nih dorong nomor siki. Mudah-mudahan niki tuban sampun sampun nike. Nah nike dados menggenerasi dados. Sesampun sampun niki ke wenten nih lagu bria briuk sadan sami memargi mati sang sami tinggal mengisi makin maknanya napi niki. Irane sang sami upacara niraga manusia yang sampun jadi Buddha ke gumi wayah tiga tingkat upacara niku penuh nasica niraga hidup dan sang sedo nasica kini hidup taro telum tingkat pun niki yen agama Hindu pun niku tujuan pun moksa tem jagat itu ya saya tidarmu mani sang yang atmo mewalai ring sang yang para muatmu pun sangkan ngenewek ngeraga pun niki sangkanya karma ini lagi. Makin seperti sentana, tangan mau pinunas, antuk upacara, mauin pantiga. Tapi mauin pantiga, dua ini lagi iman usai dan yang sami, meduwe ke bawah badan ketiga. Kau pertama, niki dan nekel bengu niki, nekel bengu saya colek-colek yang lagi smik, niki kenapa? Niko, mau saya ngestule sarire. Makin tingkah laku ni raga tingkah laku dan becik lawan dan becik punika ke bawahnya ante karana sarira sang yang atma makin ke bawah atma wedana wawu punika mempersiang suksema sarira lari sian wenten leluhur raga seda iring makin tulo sarire ni waliang dumun ke panca mahabuddha sane enceh mulih ke enceh ni katos mulih ke katos sane kebus mulih ke kebus sane angin mulih ke angin ni mang mulih ke mang nika ni ngaben ni punika sampun ni kadang niki upacaraan niki dan di sisi kulit ni kari malih kalih dan ni kawasan ni ante karana sarire niki makin mangdi dibersihkan kawanan untuk penunasi can mangne suk semua sarira nika nyidang plus enten yen umpamang prane cara ban mobil dorang ban tubles nggih ban pido niki ban ado ban luar ado ban dalam ado angin enten pertama yang ban nika sing mangu ban luar nih kadang malu kari ban dalam nih ban dalam niki mesti ante karana sarira
bekas-bekas perbuatan kata subuh lana subuh karma rita kalau mau urip niki niki nika karyan nika nika kuasaan atma we danu sampun ban dalam niki jal medalangin plus dan aku kena mengingat niki nangin nuling tuban niki nangin nuling kuto saya kena mengingat nika sampun dado siki nika kebawasan moksa tem jaga kita ya jadi tidak danu saking upo karyanya pinunas nika mau ini dah kalau ini aku makin wenda neng pengabenan dan itu dan sering mangin mau napi wasane nak mataken ke beranda nak di luar umat lagu beranda beranda oh dia nggak takon kan ngeri sekali ya kalau saya lihat umat Hindu dan Bali apanya ngeri itu waktu meninggal itu kan dibakar kan dok ya kan panas ya panas sih masaut. Saya juga ngeri kok melihat yang lain itu dikubur di tanah. Sing ibu ati kata orang. Itu kan udah mati sama ini kan mati juga. Nah itu. Itu dari sang sami. Jadi iraga nikin ngaben ke ide sang yang jatuh wedo sami itu pemekas sang yang jajur wedo pasal 40 yang tadi wang randa. Wayur anilah memerta mati dan basman dan sariram. Apabila rohmu meninggalkan jasadmu, secepatnya jasadmu jadi kenabu. Roh kan moksa. Lepas artinya. Niki makin untung. Anda mendakon ke Jiro pernah bisa. Niki semua di Tuban kudang ngaruh Pak Nesa. Kira-kira kudang ngaruh. 19 haro. 19 haro penduduk kudu Niki sami desa dan Tuban. Penduduk kakaknya 574. Nah orang 600 senang deh. Ya Niki sing ngaben bangke minu Tuban itu. Makin juga kudu di Tuban haro tanah Pak Nesa. Dono sik mulak kono nomor kon malu. Yen tradene di Hindu sing ngomong rago ngaben. 500 kakak niki was 19 aro. Dong sing murid iki celon luwe teng selo. Terus iki buru-buru dalam menggeser menggeser. Akhirnya meli di sada Tuban nang tanah. Pis makan ana atu syukur atu sing yang widi titiang mulih ngajar becik pisan. Efisiensi penggunaan lahan. Niko. Prana niko. Oh, pasal 40 ini maknanya besar sekali. Coba sih ada ngaben di Bali. Keng-keng kedaden gumi Bali ya. Kendan. Nah, ni kada mauin becik-becikan generasi muda terutama ideh Frando melajah oleh jani melajah. Generasi tua banyak ngurin, kendan. Niki nak fenomena niki. Wenten nak bisa mau bantenan takon ke nak bajang-bajang. Ah, meme ni apa gayanya? Oh, yang namanya? Gitu. Tenggelengi boy. Dewe ini kini-kini. Dejek ya tuang anak nih kok. Milang metakot jek dengkek. Tenda dos kan tenang. Iring. Yuruh Bunesa pernah musul. Yang udah nupu cara. Pemuda-pemudi yang pun libur hari minggu. Panggil. Nih nanding canang. Nih nih mari canang. Urin. Nih nanang-nanang. Nih ngasuk katik. Nih madan. Dapit balung. Nih madan. Dapit babi. Nih madan letlet. Pang sami nih. Pasing sate lamuan ke sate kambing ke dawang. Nikau kontrak untuk membelajarkan diri. Nari sampun di sana sang sami makin ngaben gitu. Membakar pas mantam sariram. Sesampun dibakar dan cukup. Laris ke uyang. Tengah-tengah niki? Uyang. Sampun muyang. Si duo. Celapnya kijau niki. Bukan api. Adi juga dia ngawa. Cak jawabnya lu mulok itu tu baru berdek ke mata kon itu baru ni kepada. Dah cang urus tu jadi tu dia. Iya aku berani. Nak balik kan mulai mondo kan ane kita orang ane kita. Ada sengi muka juga dia. Mulok itu lebih dah. Seng dah ngun nilai nung. Ada makna api. Tinggal boh. Kedan. Mak bahasa ni kene kene bersih dalam bersaing.